2 tipe toksik pada Clostridium botulinum yang menyebabkan lisis protein dan sakarolotik adalah ini tinggal 38 menit lagi. Dan soal yang baru untuk nomor C. Tipe abetoksin, toksinnya toksin botulinum. Kemudian tipenya abetoksin, toksinnya toksin botulinum. Untuk A dan kelompok B mendapat nilai 0. Soal nomor 3, vektor dari penyakit KGAS adalah kelompok A dan kelompok B mendapat nilai 0. Soal nomor 4, tripanosoma yang menyebabkan sleeping sickness adalah tripanosoma rhodesiensis sama diabetes. Bagus. Plasmodium falciparum masuk ke tubuh manusia dalam bentuk sporozoid. Nomor 6, spesies nyamuk Anopheles yang kemungkinan vektor filariasis adalah Anopheles barbitrosis. Barbitrosis. Nomor 7, lesi eritematus pada Chagas disease yang terjadi beberapa hari setelah inokulasi di kulit disebut soal dilempar. Waktu habis dan dilanjutkan soal nomor 8. Bila parasit dalam eritrosit matang berkelompok dan diselubungi oleh 10 atau lebih eritrosit non parasit disebut amebiasis. Soal dilempar untuk kelompok C. Kelompok A dan kelompok B mendapat poin 0. Soal nomor 9, aglutinin V1 pada tipus aglutinalis berasal dari absorb bersenarida. Soal nomor 10, kapan saja vaksinasi campak diberikan? 9 bulan. Tapi nggak tahu 6 bulan apa 9 bulan 12. 9 bulan. Kemudian berapa tahun? Usia 10-15 tahun. 6-15 tahun. 96, di usia 9 bulan pertama kali, kemudian di booster 6-7 tahun. Selanjutnya soal untuk kelompok B. Soal nomor 1, apa obat pilihan utama pada malaria cerebral? Apa ya? Primaclone bukan sih? Bukan artis nama.
salah dan soal dilempar. Kelompok A silakan. Artesunan kamu diwakin 1-3 hari kemudian ditambah dengan krimo wakin sama selama 1 hari. Kurang tepat. Kalau B, soal mendapat poin 0. Soal nomor 2, profesor pada proteksi yang disebabkan oleh Clostridium perfringens, toksin yang bersifat patogen bagi manusia adalah tipe? Itu lupa, berapa sih waktu kemarin? Exotoxin. Tipenya? Tipe. Oh, patogen. 16 apa berapa gitu? 16 apa ya? Enggak tahu. Exotoxin. Dia baca dulu ya. Kalau yang lain udah ada alfotoksin, yang ini udah ada toksin. Beta toksin. Soal nomor 3, faktor dari penyakit African Sleeping Sickness adalah? Nggak tahu. Nyamuk. Kelompok B bisa diulang jawabannya? Itu ada jelasnya darah kan? Iya. Dalam. Baca dulu. Salah dan soal akan dilempar. Itu metode dalam tubuh manusia. Kelompok C. Pembuluh darah. Itu di kan? Salah. Kelompok B dan kelompok C mendapat poin 0. Itu penasaran jadinya. Nggak ada jawabannya. Nomor 6, efek samping pemberian metronidazol adalah? Dari tadi juga. Tadi ada soal itu. Sampai tadi ada. Ini tadi yang pas. Pas nggak dilihat. Soal dilempar untuk kelompok C. Kelompok B dan kelompok C mendapat poin 0. Tadi ada yang bilang konstipasi tapi salah. Soal nomor 7, cacing yang menyebabkan gatal pada perianal atau kolonisasi adalah? Enterobius vermicularis. Oxyuris atau enterobius? Enterobius vermicularis. Kelompok B mendapat poin 1. Sama aja enterobius. Soal nomor 8, gigitan nyamuk malaria betina akan melepaskan sporozoid ke dalam pembuluh darah dan setelah 45 menit akan sampai di? Selnya hepatosit. Kelompok B mendapat poin 1. Nomor 9, chikungunya disebabkan oleh Aedes aegypti. Bukan apa ya? Anopheles apa sih? Lupa. Boleh bilang apa pertanyaannya? Chikungunya antara Aedes atau Aedes disebabkan oleh virus keluarga atau bakteri CMAK. Oke, vektornya. Oh, itu vektornya. Salah. Virus cikungunya kali. Aedes albopictus bukan sih? Itu mah vektor ya. Oh iya, waktu habis dan soal akan diteruskan nomor 10. Nomor 10, bagaimana mekanisme
kerja obat DLC. Mematikan mikrofilaria. Iya kan? Tapi nggak tahu juga. Tapi bagaimana caranya? Waktu habis dan terima kasih silakan. Membunuh mikrofilaria. Membunuh mikrofilaria. Tapi pagi ya kan? Penderita HIV terkena retinitis diobati dengan soal nomor 2, obat anti malaria yang membunuh Plasmodium pada stadium hipnozoid adalah Primaquin. Soal nomor 3, nyamuk Anopheles yang ditemukan pada air sungai beraliran Anopheles adalah bang. Kayak Crenolesi. Kayaknya Crenolesi. Anopheles sudaicus. Soal nomor 4, Plasmodium yang paling jarang menimbulkan malaria di Indonesia adalah Ovale. Soal dilempar untuk kelompok A, silakan. Plasmodium malaria. Soal nomor 5, seorang pemuda yang berasal dari pantai timur Sumatera mengalami pembengkakan skrotum yang kedua atau elephantiasis scroti. Kemungkinan pemuda tersebut sebelumnya mendapat infeksi. Nomor 6, apa nama obat yang mekanisme kerjanya menghambat mikrotubulus dan menghambat intake glukosa parasit? Mikrotubulus. Albendazole. Soal nomor 7, setelah 36 jam invasi ke dalam eritrosit, parasit malaria akan berubah menjadi trofozoid bukan? Trofozoid. Kelompok A silakan. Kelompok C dan kelompok A mendapat poin 0. Soal nomor 8, fumigasi adalah fumigasi. Penyebaran spora jamur lewat udara. Happy banget. Soal nomor 9, gejala kritis DBD adalah cerebral palsy. Plasma linkage di hari keempat kelima dan di hari resolusi di hari keempat dan ketujuh. Kurang 4. Untuk kelompok B, silakan. Demam, mialgia, endo, orbital, pen, atrogia. Kurang 4. Udah gaya-gaya banget, salah lagi. Soal nomor 10. Mendalam dari endogenes tidak tertular antar orang ke orang dan terjadi pada orang yang tidak menjaga kebersihan mulut dan orang dengan trauma oral. Apa drugs of choice pasien ini? Itu nistatin. Nistatin. Nistatin metronidazol. Untuk kelompok A, silakan. Penicillin. Betul. Oh, pakai. Sesi untuk soal wajis. Yaitu memakai bot. Kelompok A. Bot. Sepatu bot. Sepatu bot. Menutup luka. Kelompok A mendapat dari daerah.
menghindari daerah, iya, got-got gitu dibersihin, tikus-tikus dimatiin gitu kan. Soal nomor 2. Oh ya, masih dioper. Trias Plinius Whale adalah well, maksud saya. Oh, ini pada masih jauh sih. Gue juga gak dengar, iya sih, gue juga gak tau sih. Waktu habis dan dilanjutkan soal nomor 3. Soal nomor 3, seorang TNI datang dengan hasil pemeriksaan rapelin positif, leukosit menurun, trombosit menurun. Diagnosisnya adalah DDHF. Iya gak sih? Kelompok C. Soal nomor 4. Bayi usia 1 bulan baru saja mendapatkan vaksin polio dan BCG. Vaksin yang selanjutnya diberikan adalah DPT. Hepatitis. Hepatitis B. Kelompok B. Hepatitis B. Kelompok B. Partner gua mantap banget. Nomor 5. Bayi usia 1 bulan vaksin pertama kali dengan riwayat ibu HIV positif, tidak pernah pencegahan transmisi penyakit. Vaksin yang aman adalah apa ya? Vaksin 1 bulan. MMR. Mending lo diam kalau nggak tahu jawaban daripada -100. Waktu habis dan akan dilanjutkan soal nomor 6. Soal nomor 6, Roseola spots adalah itu pada tifoid, bintik-bintik pada tifoid. Roseola spot. Oh iya. Sumpah. Harusnya anak sakit kalau ini pasti tahu karena sering diulang-ulang. Apa? Kalau anak sakit pasti tahu soalnya sering diulang-ulang. Gua ingat banget. Waktu habis dan akan dilanjutkan soal dokter misal nggak tahu, dia cari dulu di internet. Masuknya seorang penderita malaria ke daerah endemik disebut kemarin nggak tahu juga nggak tahu. Tidaknya kalau kita ikut ini lumayan lah nilainya, nggak belum tamat. Waktu habis, soal nomor 8. Bintik sugrar dijumpai pada kelompok C. Soal nomor 9. Periode masuknya sporozoid ke dalam tubuh manusia sampai kemunculan pertama parasit dalam darah masa inkubasi atau masa infeksi? Belum tepat. Masa inkubasi atau masa infeksi intrinsik? Kurang tepat. Kelompok 6 dapat poin minus periodik nokturnal maksudnya. Lebih banyak pada malam hari. Kelompok C. Lebih banyak pada malam hari. Dapat ditemukan di malam hari. Tapi bisa juga di siang hari, tapi lebih banyak di malam hari. Benar. Mikrofilaria di dalam benar. Bisa malam, bisa siang, cuma malam lebih banyak. Kelompok 6 dapat ditemukan di darah pada malam hari dan siang hari, namun lebih tinggi di malam hari. Benar. Harusnya benar kalau lu bilang enggak tepat. Soal nomor 11, nyamuk Aedes aegypti bentuk telurnya bulat lonjong. Kelompok A. Ya. Dia aman. Kelompok A mendapat poin minus 100. Gue pulang, gue upload ini. Soal nomor 12, faktor penyakit toxoplasmosis kongenital adalah itu toxoplasmosis itu kucing. Faktornya ini bisa ya? Kucing. Itu ibu, bukan ya? Kayaknya kucing, nggak tahu. Kucing. Kongenital. Kucing.
waktu habis. Soal nomor 13, Trypanosoma proteinensis berkembang biak dengan cara di step. Oke. Kelompok B mendapat poin minus 100. Soal nomor 14. Dalam siklus hidup ankylostoma pada tubuh manusia, ia akan melewati berbagai organ kecuali ginjal atau ginjal kan bisa jadi ginjal. Bisa. Kandung kemih. Kandung kemih. Sistem anus, anus lewat. Saluran tiroid. Iya, pokoknya sama ini. Iya. Susah. Kelompok A. Khusus besar. Kelompok A mendapat ya. Soal nomor 15. Penyebab malnutrisi pada penderita ankylostomiasis defisiensi besi adalah. Oh iya benar. Defisiensi besi. Cari aman yang di tengah, yang aman di tengah. Bang. Lu lihat cowok yang kelompok A, lu sepukul duluan. Sesi soal kita sudah selesai dan berpilih nilai kelompok A 100, kelompok B 300 dan kelompok C 500.